Sekarang sudah tiba di Poso Kota, dan insya Allah jika tidak ada halangan nanti langsung akan melanjutkan perjalanan menuju Toli. Nah, ini dia nginapnya di sini, di apa ini, Hotel Natuna Kota Poso. Sekarang karena suasana masih terlalu pagi, ya kita coba jalan-jalan keluar, cari-cari jajanan. Di jalan ini ada masjid besar, di atas ada masjid besar. Nah, ini suasana depan masjid, pinggir jalan depan masjid. Dan sini jelas terlihat papan namanya. Jadi nama masjidnya adalah ini, Masjid Agung Baitur Rahman. Jadi ini adalah Masjid Agung Baitur Rahman, ya. Masjid besar yang ada di Jalan P Timur. Saya kurang tahu ini P ini apa. P Timur, Pulau Timur atau apa? Pulau Timur, nomor 8, ya, Kabupaten. Saya sekarang ada di Jalan Natuna, lagi mencicipi mangga Poso. Nah, ini kalau di Poso saya mau tanya dulu sama ibunya. Bu, ini nama mangganya apa kalau di Poso? Oh, ini namanya mangga kuini. Kalau kita di Kalimantan di Tarakan namanya mangga batu ini. Mangga batu. Kalau di sini bilangnya mangga kuini. Nah, kelebihannya mangga di sini dia enggak, di dalamnya tuh dia enggak busuk. Dia enggak busuk. Kalau di Tarakan ya begitu kita kupas kemudian kita iris dagingnya, ya biasa kita dapat di dalam bulat yang berkaki. Dan tadi saya sudah coba makan satu, di dalamnya bersih. Nah, ini kelebihannya mangga di sini. Nah, ini dia, ini bijinya kelihatannya tidak ada bekas-bekas bulat. Ini kita jauh-jauh makan mangga di Poso nih, merasakan mangga di Poso asli, tidak ada ulatnya, tidak seperti ya di tempat saya. Asal kulitnya sudah bintik-bintik hitam, di dalamnya sudah banyak penghuninya. Nah, ini kelebihannya mangga di Poso ini. Saya tanya sama ibu yang menjual, katanya di pohonnya tidak ada serangga, tapi ini tidak ada ulatnya. Ini luar biasa mangga di sini, ya. Nah, kalau di Kalimantan, di Tarakan khususnya, kalau misalnya pohon mangga tidak ada serangganya, ya itu kalau kita makan untung-untungan, dapat yang tidak berulat ya beruntung, kalau dapat yang berulat ya bersabar ya. Oke guys, halo guys. Ini Ome. Itu lagi Ome. Oke guys, ini Omnya.
diambil. Sudah. Sampai begini aja. Coba. Nah. Dapatnya cuma segini nih. Soalnya tinggi pohonnya aja. Kita kembali ke penginapan. Nah, tadi beli nasi kuning. Kemudian dikasih bonus mangga dengan Ibu Hasda. Ibu Hasda di Jalan Natuna, Jalan Natuna. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman yang datang ke Poso Kota ini bisa ke Jalan Natuna. Ada di dekat pertigaan jalan masuk Pulau Natuna, sebelah kiri ada warung Bu Hasda jual nasi kuning. Nah, mudah-mudahan pas musim mangga teman-teman bisa mampir untuk mencicipi mangga Bu Hasda yang di dalamnya tuh tidak ada beratnya. Oke, sampai ketemu lagi.